Aduh, makasih. Iya, mohon maaf lahir batin, Mang. Iya. Kenapa, Mang? Ya udah dimaafin, Mang. Udah. Saya ikhlas, Mang. Udah. Saya maafin. Kenapa? Kenapa? Itu kaki saya. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf, Mang. Maaf lagi ya. Iya. Kamu mau dua kali aja nyarinya. Tadi, sekarang Mang. Oh, yaudah ya. Maafin ya. Iya. Jangan sekali-sekali lagi. Enggak. Dua kali enggak apa-apa. Ampun. Iya. Ayo, Mang ya. Mas Aswi, assalamualaikum. Tat. Mas Aswi. Ampura. Iya, Mang. Ampura. Saya banyak dosa. Ampura. Mang. Iya. Sama-sama, Mang. Saya juga maaf lahir batin, ya, Mang. Aduh, Mang, jangan repot-repot begini. Aduh, ini buat Ustaz. Oleh-oleh, ya. Alhamdulillah. Ya, ini dari ini. Hasil kebun ini, Mang. Ya, di kampung. Sama ini. Aduh, ini kesukaan. Pete gobal gabel, Ini pete ini, Mang. Aduh, Alhamdulillah. Ini jazakallah khairan kasiro, Mang. Ini dari kampung. Dan ada satu lagi, Pak. Ini dari kampung saya lagi usum ini. Apa sih ini teh? Nggak tahu saya juga. Coba lihat ini apa? Muter ini? Aja. Mana mah? Oh buat ini kipas angin. Belum nggak tahu kayak udah nggak ada angin ya. Oh, pokoknya saya lagi lagi. Terima kasih lah Mang ya. Yang lagi update, saya mah update ya. Beli aja lah pokoknya biar gaya. Gitu. Alhamdulillah Mang. Iya. Aduh. Gimana nih pulang kampung? Ya, menyenangkan. Senang gembira. Iya. Ketemu orang tua. Ya, teman-teman ya. Juga. Teman-teman juga. Ya. Teman satu kampung. Iya betul. Waduh. Masa kampung lain. Sampaikan kan keliling. Ke kampung-kampung. Oh iya, ke teman-teman yang lain juga. Oh, teman-teman gitu. SMA, SMP, SD. Waduh, reunian. Ya, reunian lah gitu lah. Masya Allah. Itu ya nikmatnya kalau kita tuh ada yang namanya lebaran, ada yang namanya silaturahim, ada yang namanya musafahah, bermaaf-maafan. Iya, maaf-maafan kan? Oh iya, pasti. Bermaaf-maafan. Orang tua ketemu? Ketemu semua. Aduh, alhamdulillah. Nah, Mang, maaf-maafan ini penting, Mang. Jadi ya. Di dalam maaf-maafan ini kita itu yang penting saling menguburkan dosa tadi. Niat ikhlas dari dalam hati. Iya, jadi kalau kita ketemu orang, aduh maaf lahir batin kayak tadi ikhlas. Ini ketika dua orang muslim mengucapkan salam, ya bermaaf-maafan itu digugurkan dosa-dosa sama Allah. Insya Allah, amin. Jadi kita kan lepas dari dosa. Iya, betul. Karena begini, di yaumil akhir nanti ya, ada tiga kitab. Nanti di yaumil hisab, tiga kitab. Yang satu, kitab kesalahan-kesalahan kita kepada Allah semuanya. Itu urusan hablumillah. Nah itu kalau kita minta maaf itu ke Allah langsung. Oh, iya. Iya, jadi kita tobatan nasuha, minta maaf sama Allah. Yang kitab kedua nih, Mang. Kitab kedua itu dosa-dosa terhadap sesama. Tadi saya salah sama Mang Sasbi, sama saya. Hablumillah itu. Yeah. Jadi kita maaf-maafan, harus saling menggugurkan dosa. Nanti diperiksa sama Allah. Itu. Kan Allah mah ailasallahu bi ahkamil hakimin. Jadi Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Ketika seseorang dizolimi nih di dunia, tidak mendapatkan keadilan, nanti keadilannya sama Allah dibuka di pengadilan akhirat. Gitu. Itu ngeri, Mang. Ngeri itu. Jadi orang yang salah di situ semuanya diadili, enggak bisa lepas dari pengadilan Allah. Kan kalau di sini mah bisa apa kata Mamang biasanya tuh? Permainan. Iya. Sana enggak bisa. Enggak bisa ada permainan. Ya. Allah lihat periksa semuanya. Mulut dikunci, Mang. Lidahnya dikunci enggak bisa ngomong. Yang ngomong kebok gitu ya. Iya, ditutup artinya enggak bisa bicara. Oh. Sama Allah. Dok, dibuat enggak bicara. Yang bicara tangan, Mang. Tangan bisa bicara. Kok gitu? Iya, tangan bicara, kaki bicara. Nah. Oh, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Makanya Mang Saswi ini kan mulutnya diem. Ayo Mang Saswi jujur, diem. Tapi tangannya dia ngomong, loh. Kaget juga berarti. Kaget. Nanti orang bilang begini, hei tangan, kenapa kamu bicara? Kenapa kamu bisa bicara? Kata si tangan, Allah yang membuat kita bisa bicara. Allah juga mudah membuat saya bisa bicara. Kan kalau orang mah mikir teh bicara teh harus pakai lidah ya. Betul. Nanti di yaumil akhir mah nggak usah pakai lidah juga, tangannya bisa bicara, Mang Sasmi. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Nah itu nanti yaumil akhir begitu. Nah kitab ketiga mah ini dosa-dosa yang tidak diampuni sama Allah, ini dosa syirik. Makanya ya mati dalam kondisi syirik. Dia diampuni Allah. Nah itu, jadi fungsinya kemarin kita silaturahim, ketemu orang-orang banyak, itu bermaaf-maafan. Aduh, kayak tadi ngomong, hampura. Itu bermaaf, digugurkan dosa-dosa insya Allah. Amin. Ya? Nah, itu penting sekali. Siap. Nah,
setelah tadi bulan Ramadan bermaaf-maafan, kita udah jadi baru kembali nih. Yeah. Mamang jangan sebisa mungkin jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang lalu, Mang. Iya, yeah, insya Allah. Ya, yeah. Dijaga, hati-hati. Muhasabah, evaluasi setiap hari. Siap, siap. Mamang tahu nggak caranya kita evaluasi? Pakai guru gitu, di tes evaluasi. Itu mah tes evaluasi mah, itu mah masuk ini ujian. Oh, kirain tuh yang waktu masih kecil saya pernah. Apa? Evaluasi, mama si jambret, gitu, ya, Ugo, gitu. Itu ada. Mamang jadul banget ya orangnya ya. Itu juga. Ada, evaluasi. Ini evaluasi muhasabah diri, evaluasi diri. Kalau bisa gini, Mang. Mamang sholat subuh nih. Yeah. Sholat subuh jangan cepet-cepet dilipet itu sejadah, jangan. Setelah sholat memang diam, zikir, kemudian aduh apa yang telah saya salah lakukan, ya kemudian apa yang akan dilakukan yang baik-baik. Yeah. Gitu. Jadi dari subuh evaluasi diri, kemudian berniat melakukan kebaikan untuk zuhur. Nanti di sholat zuhur mah, memang evaluasi lagi sebentar aja. Yeah. Setelah sholat zuhur, aduh tadi nih dari subuh ke zuhur saya melakukan kesalahan nih, wah segera gugurkan, perbaiki, segera gugurkan dosa-dosanya, misalnya minta maaf. Kata Rasulullah begini, orang-orang yang bertakwa berjalan di muka bumi sebagaimana dia berjalan di atas jalan yang penuh duri, mah. Kalau jalan penuh duri kan hati-hati gitu. Iya, pelan-pelan itu udah pasti kacugak. Takut kacugak. Nah, itu orang bertakwa. Nah, kita tuh hati-hati. Begitu, Mang, ceritanya. Siap. Mang, jadi ingat, aduh ini alhamdulillah, Mang, jazakallah ya. Ini enak di kolak nih. Oh, ini di kolak ya? Yeah. Bukan buat yang kayak burung ya? Oh, bukan. Bukan. Ya? Bukan, ini buat di kolak. Kolak, wah ini nanti saya kolak. Mang, saya jadi malu, saya nggak bawa apa-apa. Ah, nggak apa-apa, kan Pak Ustadz kemarin ngasih THR banyak ke saya. Alhamdulillah ya, yeah. Saling memberi, yeah. Saling berbagi. Betul, itu. Yeah. Ya, sudahlah kalau yeah. Begitu. Mari itu, yeah, kita yeah. Come on. Ayo. Ya. Aduh, lebaran gini habis lebaran, duit habis nggak karuan. Saya harus gimana ya? Belum cicilan motor, aduh, pusing. Terlalu banyak gaya sih sayanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Saswi. Iya. Ini tadi happy-happy 2000, sekarang iya. Udah begini lagi. Gimana? Ini saya jadi kepikiran. Saya kenapa, tuh kenapa? Kemarin lebaran, bro, gitu ya. Bro tuh apa iya. Maksudnya? Banyak pengeluaran. Nah. Banyak pengeluaran yang gak jelas juga sih ada ya, yang gak jelasnya. Ya. Nah sekarang habis duitnya, tak karuan. Gimana kira-kira nih saya buat nyari pemasukan lagi gitu, maksudnya mah sedih. Aduh Mang Saswi, ya kan ada ibroh pelajaran ya. Ya. Ibroh itu artinya pelajaran. Begini, pelajarannya kalau di bulan Ramadan mau lebaran, jangan kita terlalu boros. Iya kan? Dapat yeah. THR, berkali lipat, bruk-brak-bruk tadi, habis tak karuan. Sekarang bulan Syawal, pusing lagi. Jangan karenanya, itu pelajaran pertama. Yang kedua, ya sudahlah ya. Sekarang Mang Saswi masuk ke bulan Syawal, ini kan pelajaran kemarin di bulan Ramadan kan banyak tuh. Iya, iya. Bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana kemudian di bulan Ramadan kita dituntut untuk bekerja dalam kondisi yang lemah, gitu kan. Nah sekarang, Mang Saswi mesti sekarang meningkatkan amal-amal di bulan Syawal ini. Iya, insya Allah. Kalau rezeki mah ya, itu kan mesti ikhtiar, Mang. Jadi rezeki itu sebetulnya bisa dipercepat dengan apa? Dengan ketaatan. Rizki orang mah udah segini masih gini aja, clock gitu. Tetapi bisa langsung dipercepat turunnya. Oh, rizki itu dengan cara apa? Berdoa sama Allah, mohon sama Allah, dan kemudian kita itu tidak bisa menurunkan rizki tanpa apapun kecuali ketaatan yang Allah. Tambah ketaatannya, tambah amal solehnya. Biasanya mah gini, Mang ya.
Semakin kita ingin sesuatu hajat nih keinginan, semakin kita tuh soleh sama Allah teh, begitu. Iya betul, kadang-kadang gitu. Kalau ada maunya, gitu kan. Ada maunya, ya. Makanya jangan seperti itu. Tetap istiqomah. Jadi kita lagi lapang, lagi sempit, terus istiqomah, begitu terus. Jangan lupa zikirnya, jangan lupa tadi sholat-sholat sunahnya, sholat malamnya juga, begitu. Apalagi kalau mamang udah tahu nih, yang namanya bulan Syawal ini, ya, ini bulan peningkatan. Jadi di bulan Syawal, mamang udah puasa Syawal belum? Belum. Ah. Cepat. Mungkin puasa Syawal. Karena tidak ada duit, jadi bakalan puasa nih. Mamang lah, niat mah ya. Yang penting pertama, lillahi ta'ala teh itu satu. Betul. Setelahnya, nggak ada duit mau puasa, ya boleh aja. Tetapi yang paling pertama, sadarkan niat karena Allah. Iya betul. Karena... Jangan, Tad, saya mah udah karena nggak punya duit, udahlah saya mah puasa aja. Boleh aja. Barunya bisa. Tapi ya. Nah, puasa Syawal ya, itu bisa... kita yang tadi tuh bisa di awal, bisa juga di tengah, bisa di akhir, yang penting di bulan Syawal dan bisa tidak berurutan. Oh, bebas. Masa, ya. Bebas, yang penting puasa di bulan Syawal. 6 hari ambil di bulan Syawal, bisa 2 di depan, di tengah, bisa atau berurutan. Kadang-kadang orang makan karena masih semangat ya puasanya. Jadi berurutan aja diambil juga. Setelah hari kedua tuh hari ketiga mingguan gitu. Pas gitu. Ada tuh. Dan itu Insya Allah bang ya, yang namanya taat sama Allah mah ya, rezeki teh ngalir aja terus mah. Iya, apalagi mamang kemarin tuh kan masih banyak barang-barang dan lain-lain. Sodakoh kan mang, wih sodakoh mau, mang. Iya. Sodakoh itu ya satu kali sodakoh dibalas 10 kali sama Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 700 lipat. Wow, 700 mulir, dilipat-lipat gandakan sama Allah. Sipat tuh kalau gitu. Nih mang, kalau Allah sudah bilang kamu sedekah dilipat gandakan sama Allah ya 700 kali mau 10 kali, memang pemahamannya ilustrasinya gini mang. Kalau dikasih sama anak kecil permen, kira-kira satu genggamnya anak kecil permen berapa mang? Permen ada di genggaman anak kecil berapa? 2000. Berapa biji? Oh berapa biji? Biasanya set berapa? Ini 2000 dapat dua. Ya sekitar 3. 3 lah ya. Kalau genggaman saya kira-kira berapa? Banyak kayaknya mali. Berapa? Ya 10-20 bisa 20, masuk. Ya. Masuk permen ya. Nah, jadi kalau kita berpikir yang ngasihnya orang ditaker kan. Oh kalau orang dewasa mah paling 10 permen. Kalau anak kecil paling 3. Ini genggaman Allah. Yang ngasihnya tuh Allah sama Mang Saswi. Jadi bisa ditaker gak genggaman Allah berapa? Ah, makanya balasan Allah mah berlipat-lipat ganda. Begitu. Ya. Paham kan siap, sekarang? Siap, nah, makanya Mang Saswi selain bekerja ikhtiar, ya. Dia iringi dengan tadi zikir-zikirnya, dengan usaha yang halal, Mang. Harus halal. Jangan tiba-tiba mau sedikit-sedikit curang. Jangan, Mang. Curang itu jelek, Mang. Ada ayatnya, Mang. Wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Iya, kenapa? Dia pikir kalau curang kan bisa dapat banyak. Iya, betul. Padahal mah kalau dia curang teh, kalabah rona ala kulubihi mimakanu yaksibun. Itu hanya akan menambah noda rona di dalam kolbunya. Jadi kolbunya tambah lama tuh tambah pekat, gelap. Tambah lama jadi kolbun marid, kolbun yang sakit. Hati yang punya penyakit, penyakit hati. Leper tuh ya. Hah? Ya penyakit leper. Bukan leper, beda lagi. Ini mah penyakit hati. Penyakit liver mah kan itu mah penyakit yang jantung, penyakit itu hati. Kalau ini mah hati kolbu. Penyakit hati itu. Nah, kalau udah penyakit hati dia nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang haram dilakuin itu penyakit hati. Makanya memang di bulan Syawal nih, mumpung nih baru dari habis bulan Ramadan. Ayo ikhtiarkan lagi. Kerja keras, cari aja rezeki ya. Ikhtiarkan dengan doa dan jangan lupa sedekah mah. Bagi-bagi itu. Siap. Kalau udah bagi-bagi kan insyaallah nanti juga kalau Allah ridho balasannya tadi berkali-kali lipat. Jangan lupa Mang ya. Siap. Itu amalkan sedekah. Insyaallah menolak bala, mendatangkan rezeki. Wah, pokoknya mantap aja lah sedekah mah.
Siap. Jangan sedih gini, atau ya. Bulan Sawal sedih, orang ya itu, main gembira. Makanya nih saya tidak ada pemasukan, jadi lemes gini-gini lah. Ya nanti saya akan cobalah. Iya. Insya Allah, Mang, di sini juga adalah beberapa pekerjaan-pekerjaan nanti ya. Siap. Oke lah ya. Terima kasih ya, Tad. Saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas Hasbi. Waalaikumsalam. Hey, lagi apa nih? Ini. Apa? Kan biasa, ini apa tuh kan nih? Saya banyak baju, jadi saya bagi-bagiin aja. Oh, Masya Allah. Sedekah gitu, ke orang-orang ini, yang... Ini utama, sodako iya. Gitu. Nih, kalau barang-barang udah banyak kelebihan, iya. Ya. Ini kita sodako kan bagus sekali. Iya, kan? Ini pahalanya, Masya Allah. Tinggal dua. Ya, kalau Pak Ustadz mau, sama motornya sekalian. Ini. Oh. Motor? Ya, motornya juga saya mau kasihin. Ini mau motor kan yang waktu itu Mamang bilang kredit. Iya, betul. Nyicil, berarti belum lunas. Ya, belum. Ya, kalau tinggal saya yang lunasin nanti. Ya, iya, tuh. Ya, iya. Mamang, gak bisa begitu. Oh, jangan-jangan ini belum lunas. Oh, itu mah udah. Udah. Itu mah. Karena itu mah lebih murah. Kalau yang udah lunas, yang ya. Udah ini disodakohkan bagus mah. Ya. Tapi kalau yang ini mah bukan disodakohkan atau itu mah over itu mah namanya. Oh, perkreditannya. Ah, Mang, ini mah mesti lunasin, Mang. Iya. Tapi gini, saya tuh udah nyoba kan kata Pak Ustadz kan kalau sodakoh ntar pahalanya ya, balik lagi melimpah ke saya. Ya. Tapi saya belum balik-balik ini gimana ya? Ah, Mang. Ini nih, Mang. Jadi begini ya. Pertama, sedekah itu kita mesti ikhlas. Lillahi ta'ala. Memang itu memberikan sedekah ke orang itu menginginkan hanya balasan dari Allah. Begitulah. Sedekah saja supaya jadi manfaat barangnya kan itu. Yeah. Itu saja. Oh. Nanti insya Allah Allah membalas dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk rezeki berupa uang, berupa kesehatan, berupa semuanya yang terbaik-baik. Jadi jangan memang misalnya begini, berharap nih ya. Yeah. Ngasih uang 10.000, nungguin kali 10 gitu, jangan, Mang. Iya. Oh, jadi nggak kerja, jadi nggak produktif. Nggak begitu. Iya, ya. Tapi nanti lihat ya, bagaimana keajaiban Allah itu nanti memberikan. Mamang sekarang sodako, tadi kan ikhlas. Iya, ikhlas. Jadi Mamang kerja aja. Kerja apapun, nanti insya Allah, wih, nanti dibalas sama Allahnya seperti apa. Amin. Ya. Tapi bukan artinya, Mamang kasih, satu baju kembali 10 baju ya. Nggak begitu juga, nggak, Mang. Ya. Mesti paham itu. Insya Allah, Mang, kalau sering-sering sedekah yang tadi itu menolak bala, ya kan, mendatangkan rezeki. Betul. Berlipat ganda ya. Melipat ganda, Mang. Aduh, bangga nih, Mang. Ini udah banyak mengambil pelajaran di bulan Ramadan. Iya, kan sama Pak Ustadz juga. Iya. Ini amalan hablum minallah dapat, hablum minannas juga dapat. Ini sedekah ini bagus sekali, Masya Allah. Mamang tahu nggak hablum minallah, hablum minannas? Nah itu tolong diperjelas lagi gini, lah. Gini ya. Kalau kita itu seringkali memahami yang namanya ibadah itu, ada ibadah yang namanya mahdoh, ada ghairu mahdoh. Gitu. Ada ibadah-ibadah mahdoh itu ibadah-ibadah yang sehari-hari kita lakukan ini seperti sholat ya, seperti misalnya puasa, ini ibadah mahdoh. Kemudian ghairu mahdoh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu. Nah, kalau hablum minallah, hablum minannas, itu hablum minallah itu semua yang urusannya itu dengan Allah itu hablum minallah. Semua yang urusannya dengan hablum minannas, ya, dengan orang-orang itu hablum minannas. Jadi Mang Saswi, urusan hablum minallah itu semua urusan dengan Allah. Tapi kalau urusan dengan manusia itu hablum nanas. Oh, nah, jadi kita itu kan gini ayatnya, mukhlisina lahuddin hunafa wa ayuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi yang namanya aqimu shalah simbol hablum minallah, wa yu'tu zakah simbol hablum minannas. Nah, kita ini itu di dalam mengerjakan segala sesuatu itu pasti ada urusan-urusan dengan Allah langsung dan ada urusan-urusan dengan sesama manusia. Orang ikhlas itu cirinya kedua-duanya baik. Tidak misalnya begini, dia ahli tahajud, dia ahli misalnya puasa,
tetapi dia tidak mau bersosialisasi dengan baik, menipu, memfitnah orang, itu bukan orang yang ikhlas, kata Allah, bukan ibadah yang Allah ingin. Sebaliknya, ada orang yang baik hati, bagi-bagi kayak tadi Mamang, menyenangkan orang, tetapi tidak mau sholat, itu juga jelek, hablum minallahnya, hablum minannasnya baik, itu bukan ibadah yang Allah ingin. Kita umat Islam diinginkan oleh Allah ibadah yang hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya baik. Wadzalika dinul qayyimah, kata Allah, itu agama yang lurus, kata Allah. Aduh Mang Sasu ini, ini tadi udah sedekah, itu hablum minannasnya baik, gitu, insya Allah. Jadi jadi kalau hablum minallah sama hablum minannas itu kalau setengah ewang itu bagus. 50-50 gitu maksudnya itu. Jadi 50 ini 50. Kan kalau disatuin jadi 100. Jangan 50-50. 100-100. Oh gitu. Total action. Oh namanya. Siap. Karena memang kita bicara juga Allah mendengar. Jadi hablum minannas juga ada Allahnya di antara ini. Nah sekarang nih hablum minannas sudah nih. Tadi sekarang kita hablum minallah. Kita sholat. Kita sholat. Aduh, ini motor gimana ini? Motor bawa aja. Atau kayaknya mah aman ya? Aman di sini? Simpan aja di sini. Benar nih. Nanti kalau hilang Pak Ustadz ya yang tahu. Oh, jangan, insya Allah, tapi dikunci. Oh iya, pasti dikunci. Ya. Ayo.